Pertandingan antara Blitar Soccer School BSS Kota Blitar melawan Golden Soccer Academy GSA Kota Blitar dalam kompetisi internal PSSI Kota Blitar umur 13 tahun digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Dengan memanfaatkan kecepatan lini tengah, GSA langsung mengepung pertahanan BSS. Hasilnya langsung terlihat di menit ke-26. Firas Rajendra berhasil mencetak gol dan mengubah skor 0-1 untuk GSA. Unggul satu gol, anak asuh Sigit Okta tidak mengendorkan serangan. Sementara itu, anak asuh Robert Pato sesekali melancarkan serangan ke pertahanan GSA. Hingga babak pertama jeda, skor tetap 0-1 untuk GSA. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin variatif. Asyik menyerang membuat pertahanan BSS lengah. Hasilnya, Nusardi Okta menambah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan GSA. Ketinggalan 2 gol tidak membuat pemain BSS patah semangat dan tetap melancarkan serangan ke pertahanan GSA. Namun kesigapan pemain belakang mampu membendung serangan dari BSS. Skor 0-2 tidak berubah hingga wasit Rezi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan poin 3 membuat tim Golden Soccer Academy Kota Blitar berada di posisi puncak klasemen. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV.